sahabat embun pagi yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi di pagi ini dengan tubuh yang sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, upah mengikut Yesus adalah hidup kekal dan hidup dalam limpahan berkat Tuhan. Diaken Trivo Scipio akan memandu kita dalam renungan di pagi ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita minta bimbingan Roh Kudus dalam doa. Bapa di sorga, ini kami anak-anakmu yang datang dengan ucapan syukur atas hari yang indah ini. Kami mau mengawali hari ini dalam renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan mau tuntun kami agar firman ini dapat menjadi pedoman hidup kami. Hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali kita dalam renungan embun pagi Gembindo Nazaret. Terpujilah Tuhan karena Dia masih memberikan segala kehidupan bagi kita, sehingga pada pagi hari ini marilah kita menyempatkan waktu untuk Tuhan sambil kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini serta merenungkannya. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati pikiran kita untuk nyambut akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya yang ambil dalam Injil Lukas 18 ayat 30. Bunyinya demikian. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah upah mengikuti Yesus. Bagi seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan dengan nilai yang sangat-sangat ketat, tentunya sang karyawan dapat bekerja dengan baik, melakukan semua pekerjaan dengan baik, bahkan bisa meningkatkan omset perusahaan tersebut. Maka sudah pasti bahwa karyawan tersebut mendapatkan tambahan upah yang cukup besar, bahkan diberi kesempatan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi lagi. Itu yang terjadi pada seorang karyawan yang tergabung dalam komunitas di sebuah perusahaan tersebut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai pengikut Tuhan yang tergabung dalam komunitas kerajaan Allah? Banyak yang kita temukan pengikut Yesus yang belum bekerja dan berkarya secara maksimal dalam hidupnya. Menjadi jemaat hanya biasa-biasa saja, atau melayani Tuhan hanya sebatas rutinitas dan tidak maksimal. Pelayanan yang asal jadi. Setiap kita, saudara-saudara, bisa memberikan kontribusi yang baik melalui kehidupan kita masing-masing. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pengikut Yesus sejati adalah mereka yang mau bekerja dan berkarya secara maksimal melalui apa yang telah Tuhan percayakan sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus kategorial, atau sebagai jemaat. Artinya mau memberikan yang terbaik dan secara total dengan kemampuan yang kita miliki. Upah mengikuti Yesus adalah memilih hidup yang kekal dan hidup dalam berkat-Nya. Amin. Mari kita
satu di dalam Tuhan. Terpujilah Engkau Allah Tuhan yang bertahta di dalam barajan surga. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena sepanjang hari malam yang telah kami lalui Tuhan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan kami hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kami supaya kami benar-benar bertanggung jawab di dalam segala tugas pelayanan kami. Engkau selalu mengajak kami untuk menjadi yang terbaik Tuhan. Namun dengan segala kelemahan dan kesombongan kami, itulah yang kami alami, yang kami tidak melayani Engkau Tuhan dengan sungguh hati, dengan tanggung jawab kami yang sepenuhnya. Oleh sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini, satu teguran lagi lewat firman-Mu untuk membangkitkan kami sebagai anak-anak Tuhan di dalam menjalani tugas dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan mau memberkati kami, mengampuni akan salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat melawan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan sepanjang hari ini kami hanya serahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kasih lewat tugas dan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya tuntunan Tuhan selalu menyertai kami selalu. Inilah doa sembahyang kami, inilah doa syukur kami, kami naikkan kepada-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian embun pagi pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku